Hai guys, hari ini aku mau menjemput rezeki. Geprek ayam. Yeah. Geprek mantan bisa enggak, Mbak? Sini, Mbak. Geprek aja mah enggak apa-apa. Artis daripada gitu. Panas. Apa sih ngomong-ngomong berisik? Enggak, Mbak, mau ke kamera. Anterin dulu nih, sekarang nih anterin, Mbak. Untuk Anda wanita manja, klien istimewa, selebriti ibu kota, istri-istri pejabat, konglomerat, atau janda kaya raya yang hartanya berlimpah-limpah. Buruan dapetin tiket konser drama musikal Story of My Life Ivan Gunawan 2 Agustus 2019. Nah, kalian bisa dapetin tiketnya di tiket.com. Ingat, jangan ngerepotin gue, ntar last minute baru WhatsApp lagi. Alemong. Ingat ya, hanya di tiket.com. Hai guys, hari ini aku mau menjemput rezeki. Penasaran kan aku menjemput rezeki di mana? Yuk sini yuk, sini yuk. Tara! Aku lagi di Geprek Bensu. Sekarang aku mendapat tantangan dari program Satu Hari Saja untuk menjadi karyawan di Geprek Bensu. Kira-kira gimana ya serunya? Yuk kita langsung masuk aja yuk. Kita cari SBB-nya mana ya? Padah! Yuhuu! Aku mau kopi dong. Apa aja deh yang enak. Kopi susu. Ini SBB-nya mana ya? Halo? Hai, Spada. Makasih, Mbak. Oh, ini aku baru pertama kali nyobain kopi dari Big Ben. Kopi susu. Ya, Mbak, ini kopi susu kan, Mbak? One hour later. Nungguin orang lama banget loh, sampai gue tungguin, gue jadi nungguin dia. Halo. Halo. Oh, ini namanya Mbak Vanessa ya? Iya, betul. Aduh. Saya Ali. Oh iya, Mas Ali. Iya nih, saya kan dapat tantangan ya. Terus apa aja nih job desk-nya? Oke, jadi kan kemarin kita dapat info katanya Mbak Vanessa mau terima challenge untuk di sini ya, jadi karyawan. Paling nanti sih sebenarnya lebih kayak karyawan-karyawan yang lain. Di dapur kayak masak ayam, bikin orderan geprek. Terus sampai nanti checkerin untuk orderan yang keluar sampai ke konsumen itu kita pastiin dulu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya. Oh gitu. Simple. Oke, okay, kalau gitu. Di dapur enggak apa-apa main di dapur. Ya. Panas-panasan, kompor. Siapa takut, enggak apa-apa kok. Ya udah nih kalau misalkan kayak gitu nanti tapi biasa kayak biasa ganti baju. Oh, ganti baju. Pakai seragam ya. Oke, okay, baiklah. Pakai seragam. Seragamnya mana? Saya ambil bentar ya. Oke. Gitu doang, ada job desk-nya. Kecil. Pang itu mah. Nah, ini dia. Oke. Okay. Ini topinya. Terus nanti pakai polo shirt Negeprek. Oke, okay, terus? Sama nanti jangan lupa dipakai apronnya. Oke, okay, aku ganti baju dulu ya. Ganti baju dulu boleh. Oke. Okay. Sekarang aku mau ganti baju dulu karena katanya harus pakai baju ini, baju seragam ini ya. Sebentar ya. Tada! Aku udah ganti seragam. Tuh, lihat kan gimana? Eh, Pak Ali mana ya? Li, Pak Ali. Ini ngapain lagi nih sekarang? Ah, sini aku udah ganti baju. Aku tumben banget loncatnya. Enggak apa-apa. Nah, gini udah ganti baju. Berarti nanti tinggal saya perkenalin sama anak dapur. Jangan berat-berat ya tugasnya. Aduh, aku kan paling cuma ngangkat ayam, ngangkat beras. Heeh. Apa-apa kali ya. Coba yuk kita langsung aja. Langsung ya, langsung belakang nih. Ya udah, ayo out sini deh. Halo, Mbak Jay. Halo, Mbak. Hai. Sini ya. Assalamualaikum. Halo. Wow. Jadi licin sekali. Minta dapur, dapur kan. Ini licin banget ini, sumpah aku takut jatuh. Enggak, nanti dipel lagi karena emang ini kan uapnya muter di sini. Oh, ini ngapain? Oh, mau nganterin dulu ya deh. Oh iya deh, yep. Jadi nanti ini area kitchen. Ada beberapa bagian spot di sini, kayak contohnya di pojok itu untuk masak ayam, area fryer. Penepungan terus masak ayam di sisi sini
ada area geprek. Ini bajunya bersih banget ya. Ini bersih. Ini dapurnya nih. Dapurnya. Gila bersih banget. Nah, ini dapur. Dapur sih sangat bersih. Jadi emang kalau untuk kebersihan kita biasanya setiap 5-10 menit kita rapiin lagi, dirapiin. Karena kan orderan masuk terus. Masuk terus, iya. Benar banget. Ini terus, rapi-rapi banget loh, guys. Rapi-rapi banget. Karena gak boleh kalau berantakan diomelin. Iya, terus benar-benar kayak apa ya? Udah ditata sesuai. Genius banget gitu. Aku lihat juga kayak semua lagi, semua pelayannya pakai sarung tangan semua ya? Pakai hand glove semuanya. Iya. Nah nanti kamu belajar dari, terserah sih mau belajar bikin sambal geprek juga bisa. Atau mau bikin ayam dulu juga bisa. Aku ngikutin aja. Cuman tapi aku pernah masak sebelumnya. Nanti diajarin. Ada pasukan saya sih sebenarnya. Mana tadi Dira ya? Dira mana Dira? Ah. Dir. Aku mau geli. Iya, Pak. Nah. Nih pasukan nanti, di sini. Ajarin aku cara buat ayam geprek dong ya. Oke. Aku enggak pernah bisa masak sebelumnya. Masak Dira air. Dira ajarin semuanya masak aja air nanti. Aja gosong. Semuanya aja. Masak air gosong. Iya, makanya. Buset. Air gosong. Dir, ajarin pokoknya masak ayam, okay. Terus bikin menu garpu. Terus kalau misalkan ada barang, ini lagi ada barang datang nggak? Ada. Beras ayam angkat aja, ayam angkatin aja ayam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, langsung angkat beras. Nggak apa-apa, angkat ayam, ayam diangkatin. Ayam diangkatin. Yang di depan tuh ayam yang tadi, yang gede. Ya udah. Paling itu aja, jangan lupa hand glove. Oh ya. Ya, saya. Balik lagi ke dalam, mastiin konsumen. Oke, baik. Ya. Aku jadi selamat Dira. Dulu, selamat bertugas, Dira. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ditinggal. Oke, Pak Dira sekarang. Namanya nggak ada? Nggak ada. Mau dikasih. Namanya di mana ya ini name tag-nya? Iya, lupa. Maaf, kelupaan. Oke, nggak pakai dulu namanya. Bisa. Bisa. Udah. Dah. Oke. Okay. Udah, sekarang oke. Okay. Kita langsung ini aja deh. Geprek aja. Yuk, baiklah. Tapi aku mau ngambil ini, jangan lupa pakai hand glove. Oke. Okay. Ini kita pertama buat geprek dulu, geprek ayam. Oh, geprek ayam. Iya. Yeah. Geprek mantan bisa enggak, Mbak? Sini, Mbak. Geprek aja, Mbak, enggak apa-apa. Garamuk sekali. Betul sekali. Ya udah sekarang nih. Ini orderan banyak nih. Gojek udah pada nunggu. Aduh, langsung segini Mbak orderannya. Iya, langsung segini. Gila, aku baru masuk kerja langsung segitu orderannya. Belajar aja belum? Udah saya ajarin, Kak, santai. Pertama gimana caranya? Ini kan baca dulu SEO-nya. Ini geprek bensu 1 level 3 sama geprek sambal mata sama kulit crispy-nya 1. Nah, sekarang kita geprek kayunya dulu. Ini kita ambil, terus digeprek kayak gini. Terus, ini kan takeaway kan Gojek. Atau grab, dimasukin ke box. Kalau dia geprek bensu yang level 3, sambalnya mana? Sambalnya ini, sambal biasa. Kalau dia level 1, setengah sendok teh. Tapi karena dia level 3, jadi 1 sendok setengah. Oh, gitu. Jadi ngatur level itu dari sendoknya? Sendok, dari sendoknya. Oh, kirain sambalnya beda-beda. Terus kalau untuk sambal mata, ada sambal spesial, sambal tersendiri. Oke. Sambal matanya temanya? Ini sambal matanya. Oke. Perbedaannya ini sambal matanya kayak gini nih, dia dipotong-potong, kalau itu kan ditumbuk. Oh. Ini 2 sendok ya. Oh, sambal mata tuh apa ini ya? Apa pakai bawang atau iya, apa? Iya, pakai gitu bawang. Kalau iya. Ini? Enggak, itu enggak. Oke. Okay. Sekarang ini ditaruh di belakang. Di sini. Terus taruh di sini, biar yang checker yang mikir, iya. Terus jangan lupa tadi kulit satu ya. Kulitnya mana? Kulitnya di sini. Di mana? Sini kulit. Itu kulitnya nggak dipakein sambal? Enggak, dia pakai saus. Tapi karena sausnya ada, nggak usah pakein saus. Ntar dikasihin sama checker tadi situ. Oke. Ini udah aku packing ya? Udah. Tapi nasinya nggak ada nih. Ambil dulu dong belakang nasinya. Nasinya di mana? Di belakang sana. Di sana? Iya. Aduh panas, Mbak Dira. Ih. Mbak Dira aja deh ngambil, aku tunggu sini. Nggak bisa, harusnya ini cepet. Aku ngerjain itu, kamu ngambil nasi. Ih, kenapa sekarang aja cepetan. Aku aja ngeprek ayam, Mbak. Ambil nasi sana di belakang. Yaudah, geprek ayam. Pepe sampai kesini harus selesai ya. Ya oke, okay, siap. Awas kalau nggak selesai, kamu kasih hukuman ya. Oke, okay, baiklah. Aduh guys, ngepreknya tadi gimana ya? Yaudah selesai. Ayo. Sakit aku, Mbak Dira. Nyantai aja dong, aduh. Bukannya nyantai, ini cepetan orderan pada banyak.
banyak. Ini satu aja mana? Ini kan tadi di taruh sini. Oh, enggak ada. Aku kan enggak makan sendok. Nah, ini cepetan ah. Kalau aku belum packing ini belum selesai aja. Lama amat sih kerjanya. Cepet, sini mah cepet. Gak bisa lama-lama. Udah, Mbak. Tuh, udah kan? Selesai kan? Dia biasanya berapa itu? Satu. Terus apa lagi? Terus es teh manis sama telur geprek. Ya udah ngambil telur geprek, ini belum selesai. Eh, nasinya mana? Ini kan belum masuk nasi. Oh iya. Oh, pakai nasi toh. Ngomong dong, Mbak. Eh, beda. Ini kan struk yang tadi. Kok salah sih? Ini ini orderan yang ini. Oh iya, baiklah. Ini ambil dulu nasi sama telurnya. Telurnya di mana, Mbak? Ini telur, ini box mall-nya, ini box mall. Pakai box mall. Terus ini. Nih. Ini ada AC apa di dapurnya, Mbak? Enggak ada. Kasih sambal geprek 1 sendok ya. Yang ini ya? Ya. Kan mata kan? Bukan. Udah belum sih? Ya udah nih. Udah, Pak. Udah. Nasinya mana? Ini nasinya di box. Nasinya masuk, ambil box M. Box M tuh yang mana? Di atas tuh. Kurang nasi satu nih, ambil dulu dong, tolong nasi satu. Di belakang. Nasi satu di belakang? Iya, nasi satu di belakang. Mbak, di mana Mbak nasinya, Mbak? Ini Mbak Dira. Udah, ini masukin sini. Masukin sini. Sama es teh manisnya satu, dibungkus. Di belakang juga? Enggak, di situ. Tuh bikin. Minta jadi sama Mbak Novita tuh. Mbak, bikin es teh manis gimana caranya? Oh, udah jadi. Baiklah, kamu membantu. Iya, di tekwe. Satu doang kan? Udah belum sih? Udah, Mbak. Masukin ke sini. Dikat. Handboknya dilepas. Handboknya dilepas. Kenapa sih? Buang ke tong sampah, jangan di sini. Tong sampahnya di mana? Aku nggak tahu. Di sini nih. Nih, itu ikat. Bisa nggak cara ngikatnya? Bisa. Insya Allah. Apa ini artis daripada gitu? Panas. Apa sih ngomong-ngomong berisik? Enggak, Mbak. Ini, kamera, anterin dulu nih. Sekarang nih, anterin. Ini anterin ke yang mana? Ini ada nama gojek-gojeknya tadi di dalam tuh. Nama Gojek Gusti gitu. Gojek Gusti, yang ini Gojek siapa nih? Gojek Boy. Udah angkat. Ini semuanya ini. Atas nama Gojek Gusti. Oke. Ini Mas pesanannya, Mas. Makasih ya. Terus aduh, ini bawahnya mana, guys? Oh, dia. Atas nama Gojek Boy. Sini, Mas. Jadi iya aja, Mas. Aduh, penasaran aku di dapur, Mas. Makasih ya, Mas. Nih. Mbak Dira, kita udah selesai. Ini aja sekarang nih kulit. Ini udah. Dah. Dibuang sampah. Ini sini belajar kulit dulu. Goreng kulit? Iya. Kulit siapa yang digoreng, Mbak? Enggak tahu deh kulit siapa. Kulit ayam, Mas. Ini Mas ajarin cara bikin kulit ya, yang enak. Belajar sama emasnya ya, Mbak. Iya, oke, baiklah. Aku tinggal dulu ya. Ya. Harus cepet. Pakain dong, Mas. Aku lagi manja nih, maunya dipakain. Pakain, Mas. Kulit ayam, lama-lama Mas aku kulitin. Ini gimana nih stepnya? Aduh, gorengnya gimana? Aku takut kena minyak. Ini dipegangin gini, Mas. Hah? Aku takut, aku pernah kena minyak tuh. Diangkat. Itu nanti muncat ke sini. Oh, ini masih lama ya, Mas?
loh mas, sumpah gak bohong. Biarin aja gak mateng juga gak apa-apa kali mas, kalau yang masak aku mah besok-besok di dapurnya pakai AC mas, dan begini, aduh gak buat aku panas banget mas gak mau tiupin aku gitu mas, keras banget. Vanessa udah belum sih? Belum mateng mbak. Belum mateng, itu segini aja lama banget. Ya emang lama, penggorengannya bisa lain, jangan aku. Kamu kali yang lama, bikin aja kayak gini lama. Udah sah, bikin sambel aja lama. Mama cepetan bikin sambel sini. Bikin sambel? Iya bikin sambel. Aku gak bisa, nanti aku nangis kalau buat sambel. Ya enggak lah, orang tinggal ditumbuk doang. Yaudah, caranya gimana? Yaudah, aku blender dulu, ntar kamu yang numbuk, oke? Numbuknya di sini? Iya, tumbuknya situ. Ini terus, taruh di blender. Ini udah nih, sekarang tumbuk ya. Ini angkat dulu tumbukannya nih. Tumbuknya cuma di... Tumbuk sampai halus ini. Oh sampai serius? Iya. Banyak itu? Iya, semuanya. Tumbuknya yang kenceng biar cepet. Iya, kayak gitu gak bakal selesai. Belajar. Duduk biar enak, duduk. Udah, aku mau ngeliat yang lainnya. Harus itu kalau aku nyampe sini harus halus ya. Oke. Yang cepet. Pedas. Duduk nih. Aduh, udah aku gak kuat, aku capek, aku mau jadi artis lagi aja, Pali. Emang kenapa?
Itu barusan numpain es teh manis ke pelanggan. Aku gak sengaja, tapi aku dimaki-maki. Aku gak pernah dimaki-maki kayak gitu sama orang. Gak bilang sama saya, kalau gitu nanti saya yang marahin. Tadi udah aku minta maaf, tapi aku tetap dimaki-maki, Pali. Saya marahin Dira, maksudnya. Aku berhenti aja, aku gak sanggup aku. Jadi gak sanggup nih ngelanjutin? Enggak, udah aku nyerah. Padahal tadi saya mau nambahin durasinya. Enggak. Kalau tambah honor aku mau. Tambah honor aku mau. Ya udah berarti ya gagal lagi semuanya deh. Enggak ada yang tanggup sini. Asam gue panas banget tuh. Aku mau ke AC aja. Aku mau di ruangan Pak Ali ini, aja. Ini udah nih di AC tuh berarti bawa aja deh AC-nya. Berat enggak bisa. Ya udah, mau minum aja. Boleh enggak? Minum apa? Mau minum yang seger-seger. Oh, di sini ada bensu drink. Oke, bensu drink. Mau pakai es enggak? Pakai. Dan lu, mau rasa apa? Ada leci. Rasa yang dulu pernah ada. Aku menyerah, guys. Capek banget. Nih. Yeay, es batu, nih bensu drink. Ini bensu drinknya rasa apa nih? Rasa mangga. Rasa mangga. Tadi kan udah bete. Biasanya kalau habis minum bensu drink tuh langsung seger ya. Langsung seger lagi senyum. Karena langsung minum bensu drink, segernya bikin senyum. Oh gitu. Oh, gimana kali? Enggak gitu dong. Oke, kita coba ya. Wow, mangga ya rasanya. Mangga. Udah dihabisin deh. Enggak mau makan dulu. Aku diet kali. Jamur? Enggak mau. Kulit? Aku diet. Tahu, tempe. Aku tadi udah makan icip-icip. Udah icip-icip di belakang ini ngambil. Jangan bilang ya. Ambil ngomongnya sama SPV. Emang aku marahin sama Dira. Dira marahin aja iya, emang enggak apa-apa dia mau gue dimarahin. Ya udah dihabisin dulu deh. Paling saya mau ke belakang lagi ngecek orderan. Oke, aku menikmati ya minuman dan AC ini dulu ya. Ya, selamat ngadem deh ya. Oke, thank you. Gila sih, ini sangat melatih kesabaran dan melatih ketekunan, terus apa namanya, teliti, fokus, konsentrasi, semuanya ada, tapi aku gak bisa. Nah, buat para netizen, jadi jangan gampang menghujat karena kalian lihat sendiri kan, aku aja menyerah. Gak gampang loh buat jadi pegawai di sini. Apalagi pelanggan-pelanggannya semua setia. Jadi kalian semua lebih baik memberikan kritik atau komentar yang positif daripada komentar yang negatif. Karena kalian hanya bisa menghujat tapi kalian tidak bisa merasakannya. Oke, guys. Aku Vanessa Angel, cukup satu hari aja deh.